masyarakat Sunda itu masyarakat yang mempunyai sistem kepercayaan mungkin yang diturunkan dari prasejarah atau praaksara yang disebut dengan animis dan dinamis. Jadi animis, dinamis, percaya terhadap roh, percaya terhadap, kalau di Indonesia terhadap, percaya terhadap benda-benda yang dianggap sakral. Contohnya api besar, ada gunung, matahari, pohon besar, dan sebagainya. Nah makanya diaktualisasikan ke benda-benda tersebut yang merupakan medianya. Medianya sebagai penyembahannya atau sebagai alatnya gitu. Makanya di musim Sura Dura ini diberikan satu gambaran tentang proses atau awal dari praksara tersebut, disebut pada masa kalorifikumnya, mesolifikumnya, megalifikum, sampai ke neolifikum. Nah yang paling populer untuk kepercayaan tersebut adalah pada masa megalit. Nah dari situ mungkin mulai ada satu pergeseran budaya. Nah, hilangnya masa prasejarah atau masa praaksara, nah muncullah budaya baru yang datang dari dataran India. Nah, dari dataran India sekitar abad 1-2 Masehi, ini yang merupakan keturunan dari kerajaan atau bangsa-bangsa Maurya gitu ya, yang datang ke kita. Nah, terutama untuk ke Jawa Barat melalui Selat Sunda. Makanya budaya yang ada di Nusantara ini rata-rata budayanya adalah budaya pesisir. Nah, kenapa dikatakan budaya pesisir? Karena disitulah mulai kontak adanya budaya itu berasal dari pesisir melalui perkawinan, perdagangan, gitu ya, komunikasi dan sebagainya itu. Nah, kerajaan yang pertama berdiri di Jawa Barat ini adalah kerajaan Salaka Negara, kisaran abad 1-2 Masehi. Itu perpecahan dari kerajaan-kerajaan Maurya di India yang lari ke kita. Nah, pada saat itu. Nah, sekitar ya 150.000 tahun yang lalu, gitu ya. Itu mungkin abad 1-2 Masehi. Gitu. Nah, karena terjadinya sesuatu bencana, terjadilah bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Krakatau. Nah, sehingga hancur dari sisa-sisa kerajaan tersebut. Kerajaannya pun hancur, sisa-sisanya pun banyak yang tidak ditemukan. Gitu. Hanya ada dua arca yang kami temukan, sisa dari kerajaan Salaka Negara itu adalah arca Siwa yang ditemukan di Pulau Panaikan. Nah, di musim Sunda juga kan ada di sana, ada arca Siwa Panaikan. Lalu juga arca Ganesha. Nah, arca Ganesha ini disimpan di Museum Nasional. Ya. Itu. Nah, setelah kerajaan itu hancur, nah mungkin orangnya atau keturunannya masih ada. Nah, mulai dari Aswawarman, terus Purnawarman, nah rajanya Aswawarman, terus ke Purnawarman. Nah dari masa kerajaan Tarumanegara inilah yang diperkirakan itu sekitar abad 4-5 Masehi itu, nah adanya kerajaan Tarumanegara. Gitu. Jadi ini adalah merupakan penerus dari kerajaan Salaka Negara, baru berdiri kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Purnawarman. Bahkan ini kerajaan ini cukup populer ya, cukup populer sampai ke dataran Cina gitu. Nah, itu makanya banyak naskah, banyak keterangan-keterangan yang ditemukan di daerah Cina. Ya. Lalu kerajaan Tarumanegara pun hilang. Nah, hilang karena mungkin konflik dan eksternal. Dan eksternal gitu ya, mungkin sebagai keturunan raja ada juga yang tidak sanggup untuk memimpin
pemimpin atau menggantikan sebuah kerajaan tersebut. Maka berdirilah kerajaan-kerajaan di daerah Ciamis. Nah, kerajaan Sunda Galuh. Sunda Galuh Pajajaran dan Sunda Galuh. Sunda Galuh dan Sunda Galuh kerajaan Pajajaran. Nah, dari situlah sampai ke kerajaan Pajajaran inilah yang cucunya yang ada di Bogor sampai abad 16 itu masih bernuansakan atau masih menurut agama ini. Nah, mungkin sejarahnya cukup panjang ya. Buddha ini berkuasa dari mulai abad 1 sampai abad ke 16. Kalau mungkin akhir abad 15, awal abad 16. Karena Islam di Jawa Barat ini muncul akhir abad 15 gitu ya, dan baru populer di awal 16 sampai sekarang. Nah, itu perjalanan sejarah yang berkaitan dengan sistem kepercayaan lalu Hindu Buddha. Nah, dulu sistem kepercayaan yang kuat di kerajaan Salaka Negara sebelum Hindu Buddha muncul itu ada penguasa atau katakanlah bukan penguasa ya. Ya, dikatakan penguasa bisa, dikatakan sebagai orang yang mempunyai pengaruh di bidang sejarah budaya itu coba dilihat nanti di Google sejarah Atikirem. Nah itu Atikirem. Jadi itulah ya, dari situlah jadi mengkiblat ke Atikirem semua. Karena Atikirem ini melahirkan anak yang disebut dengan Dewi Padi atau Dewi Sri. Nah, makanya di sana ada Dewi Sri gitu. Itu nah Dewi Sri inilah yang cikal bakal dari para wanita-wanita yang ada di Kota Surga gitu. Peninggalan-peninggalan Salaka Negara di Museum Cibaduka terdapat penjir dan dolmen yang digunakan pada masyarakat animisme dan dinamisme untuk melakukan tradisi atau ritual menyembah atau menghormati roh nenek moyang mereka. Museum Cibaduga tersebut banyak bukti-bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu Buddha, di mana kita bisa melihat adanya candi Jiwa dan candi Blambanan yang ada di Museum Cibaduga. Foto tersebut menggambarkan bahwa candi tersebut bercorak Hindu dan Buddha, di mana Tarumanegara pada waktu itu bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu juga di sana terdapat arca-arca Siwa dan batu-batu yang melambangkan bahwa arca-arca tersebut merupakan agama Hindu dan Buddha yang dipegang oleh Kerajaan Tarumanegara. Bukan hanya itu, di Cibaduga tersebut ada dua prasasti Kerajaan Tarumanegara yang bertuliskan huruf Pallawa. Di mana yang pertama ada prasasti Kebon Kopi, di sana terdapat tapak gajah yang melambangkan
Ratu Ganesha. Kemudian terdapat prosesi tugu yang melambangkan kehinduan Tarumanegara.